Masuk untuk pasukan ATM Guardians menentang Johor Tigris. Pemain-pemain untuk ATM Guardians dipersilakan Hairul Azizi. Dia punya intro tu, jadi untuk kita melihat kembali di mana ATM Guardians menurunkan pemain-pemain terbaik mereka, terutamanya Tekong, Hairul Azizi Haizir dan kemudiannya Faizul selaku feeder yang tak pernah miss game setakat ini, dan juga sama ada Khairuddin Anan ataupun Muhaimin. Tapi Khairuddin dipilih kerana dia memiliki pengalaman yang begitu luas. Sementara tak banyak pilihan sebenarnya untuk Ahmad Jais Baharun kerana dia akan harapkan kepada regu ini sajalah, Nur Aizat selaku killer, Muklis feeder dan juga Azman Hamid selaku tekong dengan USDL ni. 02 daripada ni, 02. Belum ada satu poin diperolehi oleh Hairul. Cantik bola dari Muklis. 3-0. Tigris di depan. Baik pertahanan daripada Muklis. Dan disempurnakan kemas daripada Nur Aizat. Dia menunjukkan ke badan. Sizing killer. Ya. Okey. Okay. Itu perkataan dia, sizing killer. Oh, rejam di situ. Oh, terkena jaring pula. So far 100% libasan-libasan yang dilakukan oleh Nur Aizat Nordin untuk Johor Tigris. Kemas eh. Khairuddin belum ada libasan eh? Ya, belum lagi setakat ni. Hairul Azizi angkat kaki terlebih dahulu. Kalau kita lihatkan sekarang ni pertahanan Johor Tigris cuba dikejar oleh servis Hairul Azizi ni. Oh, baik. Cukup macam baju. Mana nak petik bola tu? Macam mana kita nak menampannya tu? Cantik bola pertama dan kemudiannya disudahkan di situ. Azat menggunakan sepak baik miliki oleh Azman Hamid. Dia mengasak kaki kiri Fazul Razak. What the game. Baik, sasaran tujuh ditujukannya. Johor Tigris menang mudah game yang pertama, saudara sekalian. 21-13 dalam masa 20 minit. Terlalu pantas. Fazul Razak pun terkejut kerana diasak begitu. Set pertama, Johor Tigris menang. Kalau kita lihatkan servis Azman banyak membantu. Okey, betul. Dia pun tak buang bola. Ada sama kali Muklis. Okey. Gaya lagi sekali. Hari ini pertahanan Muklis cukup kental lah. Haji ya, kalau lihat tak pertama dia dia bijak. Cukup baik. Tak tembus kali ini. Dia okey je untuk dapatkan bola pertama tu. Bola in game. Baik, aduh. Bola yang pertama dari Azman tadi sukar untuk diselamatkan oleh Aizat. Betul-betul masuk ke sasaran tiga. Kalau kita lihatkan set kedua ni, Hairul Aizat dia tengok dulu bola tu, lambungkan semula. Tapi dia berjaya di situ. Mas Paulus. Buang untuk Khairuddin. Mata akhir untuk ATM Guardians. Mereka akan bertarung pada set penentuan ni rasanya. Ya. Terlihat kepada libasan yang dilakukan oleh Khairuddin, ada tampanan terkena badan Aizat Nur Aizat Nordin yang menurun sedikit. 15. Peluang di sini untuk Khairuddin Adnan. Diselamatkan oleh Muklis. Tak masuk pula dari Aizat.
jadi kemenangan kepada ATM Guardians 21-15 dalam masa 23 minit. Sayang sekali Nur Aizat sangkut di jaring kali ini. Ribasan yang dilakukan walaupun sudah diapung kemas daripada Muklis. Matahir 18-20, advantage-nya masih milik Johor Tigris. Khairul Azizi servis diselamatkan, clearance peluang Karudin Adnan untuk diselamatkan peluang Johor Tigris. Yes, memenangi Johor peluang Tigris ini berjaya memenangi set yang ketiga. Kemenangan yang begitu dramatik cukup sekali. Cukup dramatik kali ini. Lawan yang cukup menarik. Ada challenge. Oh, challenge kali ini. Okay. Aizat masih melakukan hadangan. Yeah, tapi tidak. Kena badan. Kena badan sah dan sahih dapat dilihat di situ. Tapi Khairuddin mencuba. Badan. Belakang. So, boleh Kongo menang eh? Ya. So, Cik Zul. Bola tak batal. Kemenangan Johor Tigris. Alright. Tahniah kepada ke-6 pemain. 20 minit, 23 minit, 33 minit. Pertarungan yang cukup sengit pada minggu ini. Johor Tigris berjaya mencatat kemenangan, menewaskan terhibur Saipul Sati. Ya, saya juga begitu. Tahniah kepada Johor Tigris. Dan juga tahniah juga kepada ATM menunjukkan permainan yang cukup bermutu. Ya, betul. Sebab apa? Ke-6 pemain telah menunjukkan corak permainan yang bermutu tinggi. Dan inilah STL yang kita mahukan. Di mana kita mengharapkan bahawa respon daripada pemain-pemain untuk memberikan saingan yang cukup sengit dalam setiap pertarungan. Betul. Ini Sofian, ulas sikit. Inilah kelebihan semangat juang yang tinggi kedua-dua regu. Dapat memberikan persembahan yang terbaik di set yang ketiga ini. Kita puas hati dengan permainan kedua-dua regu. Jadi set yang pertama, set kedua, begitu dengan yang set yang ketiga. Ya, betul lah. Itulah ceritanya. Walaupun tidak akan mengubah kedudukan secara drastiknya untuk Johor Tigris, tetapi yang paling penting sekali adalah menang. Ya. Menang dan juga dapat memperbaiki kedudukan mereka. Ya. Mereka juga dapat menewaskan pasukan yang berada pada ranking pertama ketika ini. Ya, betul. So, inilah dia statistik perlawanan yang saya kalau nak explain panjang-panjang pun susah juga. Ya. Tetapi ringkasnya saya nak beritahu bahawa saya amat-amat terhibur dan juga amat-amat mengujakan corak permainan daripada ke-6 pemain. Okey, Lan? Dan juga Ellie, silakan.